Yo, hello guys, selamat datang di channel gue teman gaming teman main kalian semua. Dan kali ini Bang Tega akan mempersembahkan konten yang menarik ini mengenai lokasi 4 monster langka ya di Mount Firmament, Wuthering Waves. Oke, jadi gue akan sampaikan kepada kalian ya, itu nanti ada timestamp, kalian bisa ini aja guys, bisa nge-skip ya kan, pakai timestamp itu. Nah, kita akan pergi ke pembahasan yang pertama. Yang pertama itu adalah lokasinya di sini guys ya. Di sekitar Luminous Shore ini kalian ada kayak semacam tempat teleport ya. Kalian nanti teleport ke sini ya. Nanti kalian tujuannya ke sini ya. Jadi kalau misalnya kita udah teleport ya, kalian tinggal manjat aja sebenarnya. Kalian tinggal manjat, nah ikutin aja. Terus nah. Oke, lompat. Nah, dari sini kalian lurus terus ya. Lurus terus sampai kalian melihat, nah itu dia. Monster langka ya. Gue jemputnya monster langka ya, atau aura merah atau gimana lah. Dan untuk monster ini biasanya ya, tadinya di 1.0 yang awal-awal itu 7 hari ya kan untuk respawnnya. Dan untuk respawnnya yang sekarang ini ya itu per 3 hari ya guys ya, kalau kalian masih mau mengincar monster langka ini ya, kurang lebih seperti itu. Ini lokasi pertama ya. Sekarang kita udah di lokasi yang kedua guys ya. Untuk lokasi yang kedua, kalian bisa membuka map. Ini ada di selatan guys. Nah, ini kalau misalkan lihat, nah di bagian Swanji Ridge ya, itu ada semacam tempat teleport tapi yang bawah ya. Kalau misalnya kalian mau menemukan teleport kayak ini ya, kalian tinggal eksplorasi aja ya kan. Kalau nggak salah itu yang map ini itu dari sinilah ya, sekitar sini nih, kita sini atau sini gitu, ada kayak semacam teleport ke bawah, nanti kalian bisa eksplorasi ya kan. Nah, kalian teleport ke bawah dari tempat teleport ya kan, dari sini kalian pergi aja ke kiri. Nah, ke sini guys, kalian akan menemukan klengbang ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini adalah klengbang yang versi monster langkanya yang aura merah. Oke, nah kalau misalkan mau buka yang di sini ya, otomatis kan harus explore lagi ya untuk sampai ke tempat ini ya, kurang lebih seperti itu. Ini yang monster kedua. Untuk monster yang ketiga ya, ada di map sini guys. Nah, long rest ya kan. Nah, ini kalian pergi yang jangan yang di bawah ini, ada dua teleport ya. Ini yang kalian yang teleportnya di atas ya, kalian teleport aja. Nah, nanti kalian dari sini kalian pergi ke sana. Nah, itu dia. Ya. Ini yang versi serigalanya itu untuk monster langkanya. Nah. Oke, ini yang ketiga. Dan untuk lokasi monster langka yang keempat ya guys ya, ada di sini ya. Gak jauh-jauh dari monster langka yang serigala ini ya kan, kalian pergi ke resonance beacon yang di sini ya, yang kanan atas, paling kanan atas map. Nah, habis itu ketika kalian sudah teleport, kalian ikutin gue ya, dari sini kalian lurus ke sini ya, pokoknya ke arah jembatan nantinya. Nah, lurus saja. Ini banyak beberapa monster ya, belum gua kill. Nah, ini ada monster, ada apa, jembatan putus. Nah, kalian bisa lihat, nah itu dia. Nah, monsternya ya. Tuh. Oke. Okay. Itu adalah lokasi-lokasi 4 monster langka yang udah gue buatkan untuk kalian. Semoga bermanfaat ya guys ya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, silahkan di subscribe ya kan. Dan jika kalian tertarik dengan komunitas kita, silahkan masuk ke Discord kita, join aja, ada linknya di kolom deskripsi. Gue pamit undur diri, thank you udah mampir, semoga bermanfaat, bye, terima kasih. Jika kalian lagi kurang resource tapi mau cepat-cepat gacha, solusinya top up di D2C. D2C adalah tempat legal, anti-minus-minus club, anti-banned, cepat, aman, dan murah. Berdiri sejak 2014 dan telah memiliki lebih dari 120.000 followers, caranya pun sangat mudah. Kalian masukkan UID kalian di sini, lalu pilih server, lalu pilih item yang akan kalian beli. Masukkan jumlah pembelian, masukkan nomor WhatsApp aktif kalian untuk mendapatkan bukti pembayaran kalian. Jangan lupa masukkan kode promo TGD2C. Untuk metode pembayaran sangat banyak dan mudah. Lalu terakhir, klik order sekarang. Jadi tunggu apa lagi? Link kode pembelian dan kode rahasia ada di kolom deskripsi.